Selar, selar. Banyak banget. Wih. Mantap tuh. Bos. Udah nggak? Setengah aja, setengah. Umpan. Oh, viral ya, sih. Iya, viral. Wih. Pokoknya udangnya yang cocok buat okek, kakap tompel, kakap putih, kerapu, kuro, talang-talang, apa pokoknya yang cocok. Dipilihin. Dua-duanya. Udang api aja. Udang api aja. Pokoknya yang kira-kira kemakan sama ikan-ikan itu. Enggak, maksudnya enggak ada yang mancing kan? Ya udah diinul aja kali ya. Ya, lepas apaan ini mah pas banget. Pas banget ini bos, gak ada bonusnya. Wah dibonusin bener secedok. Aduh. Mantap. Waduh bonusnya sampai 2 kilo bos. Buat bikin peyek. Buset bener-bener 2 kilo dibonusin. Waduh kakak jadi buang lagi. Parah ini. Ini parah nih, parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing mania, mancing lagi, mancing mulu, mancing terus, pokoknya mancing aja terus lah. Nah bos, ini kita balik lagi di Bagan Jaka, Bagan Inul. Ya, Bagan Inul lagi aja. Cuaca luar biasa bos. Anginnya seger nih. Anginnya seger, sedep. Kaptennya juga seger tuh katanya. Katanya sini banyak ikan. Pokoknya ini kapten paling tampan. Oho. Di jagat maya. Pokoknya kapten gak ada yang setampan dia, lihat bos. Aduh. Pokoknya dijamin mancing di sini ikannya banyak ya gak Kep? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Eh bos, Bagan Inul lagi bos. Mudah-mudahan banyak hasil bos. Katanya lagi banyak okek. Oh, iya mantep guys. Ya terima kasih kapten. Mohon doanya. Iya. Jangan sampai lupa serokan. Buat babon. Oke guys. Yo, hati-hati di jalan. Oke. Kalau udah nyampe, jangan kabarin. Nah bos, Bagan Inul bos, ini karena hari biasa jadi sepi ya yang mancing. Ada Kang Jaring aja tuh satu orang. Tapi aja, untuk target ikan apa aja ya. Ini percobaan dulu kita pakai joran satu. Bismillahirrahmanirrahim bos, mudah-mudahan kakap tompelnya makan. Kerapunya ada, okeknya mau. Ikan apa aja? Ya nggak recehan ya babon, ya nggak babon ya ikan besar ya bos ya. Oke langsung dihajar mang, langsung dihajar. Aduh ngocel guys, ikan apa ini ya, udah hidup tuh, udah dimakan om. Ada pergerakan om Eko. Kecil aja bos, udangnya bos. Yang gede buat ntar siang, buat nyari babon. Kecil. Duh. Duh, hilang kan umpannya. Habis. Kayaknya anak tompel ini bos. Tuh. Tuh, ikan serinding bos, banyak banget bos. Ini namanya ikan serinding. Kalau di desa, kalau di kota nggak tahu ya. Aduh, ini belum ada pembukaan nih. Oke bos, sudah pukul 3:30 ya. Ini cuaca sebetulnya kondusif banget ya. Tapi sayang sekali bos. Aduh. Aduh, pokoknya gak berarti cuaca kondusif. Rezeki kondusif ya. Ini cuaca kondusif sekali, benar-benar kondusif ya. Arus bawa bagus padahal. Tapi ya gimana lah. Udang masih bisa banyak bos, selarnya banyak banget bos tuh. Selar semua itu isinya bos, pada ngambang. Sayang sekali saya tidak membawa kotrekan ini untuk yang memancing kesini. Kotrekan bawa kotrekan hijau tuh,
selarnya pada naik bos, selar. Banyak banget. Wih, mantap tuh. Bos, selar itu. Tuh. Ikan selar. Iya selar. Bukan kembung. Tuh bos ya. Untuk yang kesini mau mancing ke sini jangan lupa bawa kotrekan. Oke, sabiki. Ikan selar yang banyak banget bos, minta dipancing bos. Ini dari tadi pagi itu nongol terus. Soalnya dari pagi nongol terus bos. Di bagan Inul. Ya, tukangnya yang di bagan sana si Om itu bawa kotrekan tuh. Dari tadi heboh sekali tuh. Sedang ngotrek ya, pakai sabiki. Kita gagal bawa kotrekan. Dan ikan selarnya memang ini banyak banget tuh. Wis. Tuh bos tuh. Jadi ngibrung begitu tuh. Kayak mau ditarik babon. Oke, udang hidupnya nganggur. Senganggur-nganggurnya. Aduh. Ini kotrekannya tuh, banyak tuh, bos. Ikan selar di bagan. Ini seroknya banyak ini. Bus. Tuh, ada size gede-gedenya juga tuh, bos. Ya. Tadi juga dipancing pakai udang kupas ada yang makanin, tapi kayak bawa telur, Om, kayak ngegendong telur ya. Apa-apa itu bawahnya putih.